Fernando. Voila! 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 Pemirsa Metro TV yang sangat kami cintai, itulah Netral Reunion. Pertama kalinya Netral, Bimo, Mas Bagus dan Mas Miten pertama kalinya berkumpul hanya di Metro TV ya, gak di mana-mana ya Bim ya. Meskipun sekarang mereka sudah mempunyai band baru namanya Brutal ya. Brutal. Dan mereka bertiga adalah awal dari Netral dan saya adalah saksinya, karena rekaman pertama waktu itu ada saya, rekaman kedua juga masih ada saya Bim ya. Iya. Waktu Bimo meninggalkan Netral pun juga ada saya. Iya. Gara-gara kamu itu. Gara-gara kamu. Bukan gara-gara saya. Bercanda. Itu Bimo ya aja yang bosenan. Ya. Sebenarnya pertama kali yang mencetuskan pertama kali itu siapa? Ketemuannya sih pas pertama SMA. Kali ya? Pertama kali SMA. Oh SMA, satu SMA? Satu SMA, gue sama Bimo, satu SMA, Miten beda SMA, terus diajak, ya udah terus. Enggak, yang ngajak dulu siapa? Yang ngajak itu ada teman juga. Siapa? Namanya Takdir. Oh iya. Namanya Takdir, jadi sama Takdir ditemukan. Kepanjangan Takdir yang Maha Kuasa itu ya? Iya, benar. Takdir Allah itu ya? Takdir Allah. Terus kalau apa yang meyakinkan Mas Bimo bahwa Bagus nih bisa jadi penyanyi nih gitu? Dulu sebenarnya yang dia ada. Gak ada yang mau nyanyi dulu. Dulu Bagus tuh pemalu. Pertamanya dia bukan penyanyi berarti? Gue bukan penyanyi. Dulu ada sebenarnya yang nyanyi ganti-gantian ya. Ada kakak lo, ada Ipang juga. Lalu terus apa yang meyakinkan Bimo kalau Bagus bisa nyanyi gitu loh? Justru kelebihan kita itu. Apa itu kelebihan? Justru kita cari yang keterbatasan. Skill dalam bermusik. Jadi musik itu... Jadi lu main drumnya biasa-biasa aja gitu ya? Oh biasa aja. Oke. Jadi musik tuh gak harus skill ya? Gak harus skill. Kan, the method of soul dan... Nah tuh pemirsa dengarkan, musik tidak harus skill ya. The method of... Soul. Maka dari itu, lalu apa yang menjadikan dulu Netral, sekarang Brutal? Kenapa? Why? Why gitu loh. Ya itu Bimo juga tuh yang ngajak tuh. Ah tuh kan. Apa nama Bim? Kenapa sekarang ada Brutal? Emang gara-gara dia semuanya? Kenapa gak Netralnya diterusin gitu? Jangan, Netralnya udah ada. Jadi Netral biar berjalan jadi... Penyanyinya ngajak lu, ngajak lagi dia. Iya. Jadi lu udah bosan sama band-band lu yang dulu sebelumnya. Sebelumnya kan lu juga udah punya band juga. Ada Bonus. Oh iya. Ada Juliet. Ada Romeo. Ada Romeo dulu sama Baby Romeo ya kan. Semua bosan gitu loh. Iya. Sekarang, balik ke istri pertama. Pemirsa, jangan kemana-mana ya. Tunggu yang satu lewat ini, nanti kita ketemu lagi. Pemirsa Metro TV yang kami cintai, sekarang berbahagia sekali saya bersama di sini bersama Bulan, karena saya Matahari, dianya Bulan. Inilah Netral ya. Di tahun 90-an, Netral ini menurut saya adalah sebuah band yang sangat mengilhami band punk di Indonesia. Menurut saya ya, gak tahu menurut mereka apakah itu benar atau tidak, tapi menurut saya sebelum ada Netral, kayaknya musik Indonesia itu belum ada yang rusuh gitu. Tapi semenjak ada Netral, setiap manggung selalu rusuh karena
mulai dari situ banyak anak-anak punk yang nonton Netral. Menurut Mas Bagus, Netral itu seperti apa sih? Dulu kita bikin Netral cuma pengen munculin musik yang beda dari semua yang udah ada. Terus sebenarnya sih yang ngumpulin paling getol dia nih. Emang kepalanya dia gitu loh. Oh baru tahu saya, ternyata Netral itu ketuanya Bimo. Oh, ketuanya Bimo. Bimo yang ngumpulin kita. Kan. Terus dia yang pertama kali ninggalin kita. Kurang ajar lu, Bim. Itu sih biasa, Bang. Pertama kali ninggalin kita. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri berarti. Iya, pertama kali itulah ninggalin kita untuk masuk ke Ahmad Band. Yang benar. Jadi gara-gara Ahmad Band ya? Oh gara-gara kamu dah. Baliknya ke dia lah. Enggak lah, waktu itu saya udah juga udah tahu Bimo ini orangnya bosenan gitu. Maka dari itu, enggak benar gak Bim lu bosenan? Bosenan. Enggak, pertama kali jelasin dulu netral. Ngomongin netral dulu, itu entar dulu. Yang bosenan entar dulu, netral itu dulu. Di belakangnya. Ya, belakang. Netral itu gimana? Apa paradigma lu bikin netral ini? Gua ini maunya kayak gini gitu. Kita dalam bermusik tuh keterbatasan aja kita main musik. Jadi kita gak pernah pinggirin konsep kita. Emang pada waktu era itu kan eranya glam rock dulu kan. Itu eranya glam rock banget tuh tahun 95 di Indonesia tuh masih antara thrash metal sama ya glam rock. Cuman di Indonesianya tuh banyak glam rock. Jadi kita main tuh ya dulu awalnya kita tuh mainin lagu-lagu sebetulnya lagu 70s. Lagu-lagu band-band yang maksudnya yang karena keterbatasan skill ya dan... kita dulu bawain apa? Kayak Jimi Hendrix. Kita bawain Beatles tapi kita kencengin. Iya, Ticket to Ride dibikin ngepas. Ya, pokoknya kita bawain band-band yang 70s. Yang meskipun pada yang... akhirnya banyak anak punk yang suka menetral ya. Iya, jadi karena kita main musik yang gampang. Jadi kita tuh, jadi semua orang tuh bisa representasi gitu. Tapi, lo bisa bawain aja. Tapi kalau kita lihat genre musik punk, itu sebenarnya musik yang gampang, keras itu ya punk gitu. Iya, ya sebetulnya kan? Ya musik. Sederhana dan ya. Keras itu punk gitu kan. Maka dari itu gak salah kalau anak punk suka menetral. Ya. Bener gak kira-kira Mas Mitan? Spiritnya kali. Spiritnya. Spiritnya kan pokoknya bagus juga fals-fals dikit gitu. Tapi sama lah sama saya. Iya suka sama musik yang fals juga. Karena dulu gak ada melodine. Wah dia kreator dulu bawain. jadi pemirsa meskipun mereka ini ternyata saya juga baru tahu mereka tidak berniatkan diri untuk membentuk band punk. Di Indonesia waktu itu memang belum pernah ada spirit punk waktu itu. Jadi begitu muncul Walah Desaku ya itulah akhirnya disebut. Mungkin bisa disebut musik punk pertama di Indonesia ya. Abis itu setelah itu banyak anak-anak punk, band-band punk muncul berikutnya ya. Cuman gue rasa ya pada waktu saat itu gue rasa banyak yang tahu juga musik-musik seperti kayak itu apa band punk itu maksudnya kayak The Jam. Itu kan musik-musik simple gitu kan. Udah ada ya, waktu itu ya. The Jam sebetulnya udah banyak yang tahu. Cuman karena mereka gak tahu dia mau main ini gimana. Karena mungkin ya yang ingin terjun ke industri waktu pada saat itu mungkin daripada pelaku industri itu gak ngerti musik itu. Lo tahu sendiri kan pelaku industri kan tuh pedagang semua dan iya. Gak ada yang musikal gitu loh pada saat itu. Mungkin sampai sekarang juga kan. Iya. Mungkin di era-era sekarang aja mungkin mengerti udah mulai ya. Sekarang pelaku ada industri kan gua, ngerti lah gua. Iya oke gua juga. Lumayan lah maksudnya ada pembaruan maksudnya ada peningkatan gitu loh. Jadi kita bisa menadahi gitu loh ada apa musisi-musisi yang punya karya-karya yang lebih usil kan masih kita bisa tampung. Kalau zaman dulu kan ikut-ikutan, oh dulu glam rock, wah dulu netral gak ada yang mau satu label seluruh Indonesia tuh ditawarin. Musik rock apa ini? Gak jelas kamu ini, kalau mau rock tuh ya begini, kasih dengernya ya dulu ya Skid Row zaman dulu, wah ini. Oke kalau gitu pemirsa Metro TV yang kami cintai, untuk beberapa yang mungkin belum tahu apa itu musik punk ya, maka dari itu kita bersama Netral akan mencoba untuk memperkenalkannya. Untuk yang belum tahu, sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Kok kita sih? Netral. Netral ya? Gue gak ikut-ikutan. Ya, gue gak ikut-ikutan. Netral akan membawakan sebuah lagu berjudul Pelangi. Lagunya Kus Plus ya. Nah ya, ini untuk pemirsa yang tahu bahwa lagunya Kus Plus kan bukan musik punk. Tapi Netral membawakannya dengan cara punk. Untuk yang belum tahu, inilah dia musik punk dari lagu Kus Plus. Pelangi. We'll be right back.
salamku ini kepada kekasih hati, pada siapa aku berjanji.